Silakan tuan nyonya. Sayang, kamu mau pesan yang mana? Yang ini kayaknya enak deh. Yang ini satu ya mas. Sayang, kamu seneng gak aku ajak makan di restoran ini? Terong dicabein. Bang Denny banget ya. PHP. Mana Rosida? Cumi itu kayak bibirnya tuh. Tong kuah, pesen lagi ya. Oh ini nih, dessertnya. Yang besar. Aduh sayang, tolongin dong, berat nih. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Kemana? Kemana? Pergi kemana? Balik. Udah gak ada pesertanya, udah aman. Komen dulu. Kita ganti yang lain. John, baru ini. Kali ini saya merasa tidak terhormat di acara ini. John, ini studio Rosida. Udah dibersihin belum? Rosida. Studio udah dibersihin ya. Belum? Ya, Rosida ya. Dan semua yang terhormat di sini. Saya ini kesini ninggalin suami. Anak saya. Kamu ngapain ikutan? John, ini
peserta apa? Cuma pengen gua. Sabar. Rosida, sabar. Oke, kita akan jelaskan duduk permasalahannya. Rosida. Tuh sebelah kanan baris kedua kosong, Gi, ke tempatnya lagi. Dan nih, tolong jelasin sama dia, tugas panelis itu adalah menebak peserta, bukan menzolimi, John. Kalau kayak begini kan minta dizolimin. John, nih. Iya, apa itu? Kalau kayak gini mah si Karput ikutan aja. Positifnya. Iya, dia mengambil nada-nada yang tidak pernah diambil oleh orang lain. Maksud Bapak balas. Sama halnya dia tidak pernah mengambil rasa malu yang orang lain punya. Nadanya dia itu jadi nada-nada yang suka dikeluarkan oleh manusia terus diambil oleh air. Jadi ngambang gitu. Tepuk tangan lagi boleh ya buat Rosida. Tapi kalau dilihat dari posturnya, ini penyanyi jelas bukan. Dilihat dari posturnya kayaknya rajin olahraga. Pasti bisa aerobik kan? Coba kasih musik dulu olahraga. Coba aerobik gerakannya gimana? Apa sih biar dibilang Andin gitu? Nah, oh iya benar. Biar dibilang Nadin. Melanie Putri teh. Coba kasih musik. Kompro dong, biasanya kompro loh di sini. Copot palanya ntar. Boleh kasih tahu nggak Rosida tuh dia terangin dulu apa? Rosida itu apaan sih? Rosida itu kepanjangan. Dari? Roti isi daging. Oh, kamu tidak. Si daging apa sih? Hah? Ya daging nih. Maksud kamu sosis? Dagingnya itu ya ini, pala lo ini loh. Ini kan mayonesnya, mustardnya ini. Ya. Tapi kalau menurut agent saya di sini, Rosida itu artinya roti isi janda. Hey. Coba ada tantangan dari juri mungkin. Gak usah. Buang waktu. Okay. Bakar aja bakar. Kalau dia hotok beneran boleh yuk. Atraksi lagi digoreng gak? Bikin apa meninggal gitu, dong. Bikin Rosida, bikin hotdog. Oh, bisa bikin roti gak? Bisa apa-apa, gak usah. Walaupun sebenarnya saya biasa aja, tapi saya punya keahlian yaitu memasak. So cantik banget tangannya. Ah, masakannya bentar. Juga pasti gak enak kalau suaranya gak enak mah. Kamu bisa dulu. Masak apa? Apa? Kamu bisa masak apa? Aku bisa masak aku sendiri, roti si daging. Sebentar ya. Hey bodyguard. Oh nyuruh-nyuruh. Tampil juga iya, baru kali menteri. Ini belum tentu lolos sudah nyuruh-nyuruh ya. Iya, saya kebetulan ada usaha. Nah, sini bantuin dulu pergi-pergi aja. Pergi-pergi aja? Ngopi nape? Cobain. Eh, bodyguard, lu kan penyuruhnya. Nih, cobain. Cobain ya. John, kok dari jauh kayak macan? Makanya gue bilang hitam. Bagaimana bodyguard? Kecut, rasa tangan. Lah, bodyguard suaranya sama. Oke, tepuk tangan dulu dong. Silakan dibawa kembali. Rosida, ya. Karena panelis-panelis gak ada yang mau komentar buat lo. Maaf. Lo tahu kan ya, lo pilih deh siapa yang kira-kira. Terus lo mohon-mohon buat komentar buat lo. Coba siapa? Dari 6 ini. Kayaknya yang paling mendukung aku Pak Denny deh. Pak Denny, komen dong. Emang kok dia tidur? Rayu. Jangan cuma gitu, lo nyuruh-nyuruh. Udah suara gak seberapa lo nyuruh-nyuruh. Jadi kalau mau melihat orang tidak boleh melihat keburukannya. Tapi di setiap keburukan itu ada hal-hal yang paling buruk dan dia itu buruk semua. Ini bukan Rosida ini. Siapa? Ini kayak ini roti. Ini kayaknya roti ham ayam ati nih. Apa itu? Rohayati. Dari kemampuannya kayaknya nih dia nih katanya di sini bisa bahasa Korea. Oh iya, kan aku pernah tinggal di sana jadi TKW. Bodoh amat. Makan jelasin. Coba dong ngomong bahasa Korea. Oke, Dek, annyeonghaseyo. Chaneun Rosida imnida. Ne, mogosipoyo sarangnya.
Oh iya benar, tepuk tangan dulu dong Mayan ya. Agak mundur deh lo. Aduh, oke. Okay. Sekarang saatnya para panelis mau gak mau, suka gak suka harus nebak ini siapa. Ngapain ya? Nebak? Yaudah, tapi yang ada gua sledding nih orang. Komen-komen langsung nebak. Ini aja. Ya udah. Untuk menebak, kita menyerahkan kepada Kartika Putri. Jadi semuanya. Apa yang dikatakan Kartika Putri? Apa setuju yang Kartika putuskan? Saya. Panelu. Ya Allah, kenapa gue? Kartika Putri. Ya ini benar-benar spesial. Pokoknya kalau kamu putusin apa, Nyong Melu. Bapak kan melu, Pak. Iya, melu, Pak. Yakin, Undro. Yakin, ya. Oke lah kalau begitu. Eh, Inyong kasih tahu ya. Inyong suaranya jelek, yakin lah, sumpah. Tapi Inyong mah tahu diri bisa memposisikan diri, ngana lu? Itu tadi, Kak Kartika Putri gak percaya diri. Sesuatu yang dimulai dengan percaya diri, kita akan tahu hasilnya seperti apa. Boleh, ya. Boleh, kesel. Ini yang kita permalukan. Udah jawab aja. Oke. Kamu menurut saya waktunya udah. Waktunya menebak Kartika Putri. Kamu udah pas harus ya jadi presenter. Udah jadi presenter aja. Keren. Ya. Presenter sih. Keren. Terus emang kamu presenter? Lucu masalah, ya lucu. Dia bersih-bersih. Masalah pribadi kamu yang gak ditembak-tembak. Saya sebutin kan namanya. Iya. Kalau kamu ngeledekin saya sebutin loh namanya di Jogja loh. Oh yang di Jogja. Ya, yang ditembak-tembak sama orang Jogja. Silakan Kartika. Iya. Mumu. Iya. Mumu siapa dia? Ada Mumu Gomez. Tolak sini lo, sebut nama. Cika Waode. Oke, Temeli. Cika Waode bagus. Cika Waode bagus. Bagus ya? Cika Jessica, Kang Denny. Cika gak mungkin boleh pergi ke Bikir. Eh, kan udah enggak sekarang. Tapi gak tau malu juga dia. Enggak, ya, putus, ya. Kang Denny. No comment. Lah. Oh boleh gitu ya Kang ya? Orang pilih ya? Boleh. Saya sama Kartika Putri. Selalu sama saya sama dia. Ah sama Wae kemarin mah. Iya saya sama dia. Saya sama jawabannya sama dia. Mumu Gomez. Mumu. Tiwi. Mumu Gomez. Ari Untung. Ya kayaknya di antara bersaudara si Mama Mimi Mumu itu. Mumu Gomez ya. Tepuk tangan dulu buat para juri panelis. Pemirsa setuju gak dengan para juri panelis tebakan mereka? Ada Ari Untung, ada Kang Denny, ada Kartika Putri. Tiga orang menebak Mumu Gomez. Eh kenapa tiga? Empat. Empat sama Tiwi ya. Tiwi menyebut Mumu Gomez juga. Ada Temeli menyebut Cika Jessica dan Tora Sudiro Cika Waode.